Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bilanya wafat lepas satu-satu diganti silih ganti, sampailah kepada aku, Rasulullah kata, maka aku mengajar kamu, mendidik kamu, memimpin kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik menjadi ketua negara di kota Madinah. Tetapi Nabi kata, bila aku wafat, la nabiyyu ba'd, tidak ada lagi nabi sesudah aku, Nabi kata. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu macam ni, panik para sahabat. Sahabat jadi cemas. Mereka pandang memandang di antara satu sama lain. Bagaimanalah kira agaknya nasib mereka jika sekiranya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan lepas Rasulullah tidak ada nabi rasul, khataman nabiyyin, dia penutup semua. Adapun Bani Israel, tak adalah kira-kira masalahnya wafat nabi itu ada nabi lain. Lalu bagaimana kami para sahabat menjadi cemas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya memang sesudah aku tidak ada lagi nabi yang lain. Wa ana khataman nabiyyin. Akulah penutup segala nabi dan rasul. Tetapi jangan bimbang, Rasulullah kata, apabila aku wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seorang khulafa, yakni seorang khalifah pemerintah di kalangan kamu, maka patuhilah mereka dan angkatlah dia. Nabi pesan begitu. Makanya bila sampai waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat di Madinah radhiyallahu anhum terbagi dua. Pertama, satu kumpulan yang mengendalikan, menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berada di Masjid Nabawi. Kumpulan yang kedua yang ni ramai, mereka berada di Balai Bani Sa'idah. Untuk apa? Bermesyuarat, bagi berbincang untuk melantik siapakah gerangan kiranya yang disebut oleh Nabi kemarin sebagai khulafa, yakni khalifah yang akan dilantik membawa kerja nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Ini berhimpun di Balai Bani Sa'idah, bermesyuarat. Dikatakan oleh para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum yang mengendalikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, tidak menanam jenazah itu kerana mereka menunggu sehingga mendapat maklumat daripada Balai Bani Sa'idah apakah sudah terpilih seorang khalifah atau belum. Selama belum ada, mereka tidak menyimpan lagi jenazah itu kerana mereka yakin janji Rasulullah mesti seorang khilafah akan diangkat naik oleh Allah Ta'ala. Makanya bermesyuarat, mereka mencadangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di peringkat awal Abu Bakar menolak, lalu mencadangkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menolak, tak berani mencadangkan nama yang lain. Akhirnya naik bersusun 6 nama, termasuk
أبو عبيدة عمير ابن الجراح رضي الله عنه. Nak dilantik jadi orang besar, jadi YB tak berani. Hari ini berebut, berkelahi, bergaduh hari ini. Bayangkan bagaimana para sahabat tak berani lawan tolak kerana tawaduknya. Akhirnya bila keadaan yang ni duk tunggu ni, jenazah tak ditanam, tak simpan lagi, duk tunggu maklumat siapa dia khalifah. Hanya dah ada baru tanam. Begitu para sahabat dalam soal pemimpin dan memilih pemimpin ini, bukan main-main. Serius bendanya. Akhirnya bila keadaan dah riuh rendah macam-macam dah di kawasan Madinah, di balai Bani Sa'idah, tiba-tiba bangun seorang sahabat membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatun min Quraisy, hendaklah imam, yakni ketua yang dilantik di kalangan kamu dari orang Quraisy. Maka bila sebut Quraisy saja, lepas dah Madinah tu, lega dah sahabat Madinah kerana mereka orang Ansar. Quraisy confirm muhajirin. Di Madinah umumnya orang Ansar. So satu hal selesai, duduk tepi Ansar, tak campur dah. Dah bila disebut orang Quraisy daripada Mekah, lalu mereka ingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman Sayyidina Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman semua manusia, tambah lagi langit bumi letak, nescaya berat lagi iman Abu Bakar. Khairun nas fi zamanihi ila yaumil qiyamah. Sayyidina Abu Bakar itu manusia yang paling baik di zamannya sehingga hari kiamat, tidak ada duanya demi Allah. Bila kata Quraisy, semua tumpu tengok Sayyidina Abu Bakar. Yang ni Abu Bakar terkunci, dia tak boleh mengalih dah. Tak boleh dah. Semua maklum kata iman dia berdasarkan hadis yang Nabi sebut. Semua sahabat dengar, bukan tak tahu. Di saat itulah terus dicalonkan Abu Bakar menjadi khalifah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahap ini, walaupun hatinya resah, tidak mahu memegang jawatan itu, dia tidak jenis nak sangat. Tetapi Abu Bakar sendiri tidak mampu menolak kuasa rakyat yang bangkit untuk memilihnya. Dia tidak mampu menolak. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, jangan bermain-main dengan istilah kuasa rakyat itu. Jangan main-main. Kuasa rakyat itu, kalau kira istilah demokrasi, mereka menamakan dengan istilah people's power. Demokrasi mengatakan kuasa rakyat itu daripada demokrasi. Lantak, biar demokrasi nak cakap gitu, kita tak peduli. Kadang-kadang ada istilah daripada barat, dia menyebut people's power is the greatest power. Atau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, kuasa rakyat, kuasa keramat. Ini kata orang Eropah Barat, mereka mengistilahkan begitu, biar mereka nak kata. Tapi kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang memahami sirah, membaca sirah, menyambut kelahiran Rasulullah itu, kita tahu kuasa melantik ketua ini asalnya Allah Ta'ala yang lantik, turun temurun, silih berganti nabi-nabi, rasul-rasul. Setelah wafat nabi, diangkat rasul yang baru. Wafat rasul ini, diganti nabi yang baru. Kuasa angkat bagi jadi ketua itu, kuasa mutlak asalnya daripada Allah
sehinggalah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengisyaratkan, jangan kamu bimbang, Allah akan mengangkat seorang khulafah, yakni khalifah yang akan jadi ketua. Di mana isyarat Rasulullah ini menunjukkan bahawa kuasa melantik ketua yang asal daripada Allah itu Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad, angkat naik seorang pemimpin mengganti kerja nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan kecil kuasa memilih ini. Walaupun memangkah tu dua kali, jangan main-main. Tu satu kuasa, bukan demokrasi yang bagi. Kita tidak menganggap barat yang bagi, bukan. Tapi mengangkat ketua ini kuasa yang Allah perturunkan ke atas kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin. Kamu pilih, kuasa memilih aku yang perturunkan kepada kamu. Ini jangan main-main, besar artinya. Sebab itu kita bersungguh-sungguh. Kita tidak bermain-main. Sebab itu kita yakin kalau mati, mati kita syahid. Kerana apa? Sebab ini adalah amanah yang Allah turun kepada pertama generasi sahabat. As-sabiqun al-awwalin. Mereka telah melaksanakannya. Kerana itu kamu lihat dan tunjuk kepada saya. Siapa kalau ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah dilantik menjadi khalifah, kemudian tahu-tahu letak jawatan saja je. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an naik saja menjadi khalifah, pertama yang diperangi dan dibunuh ialah golongan-golongan murtadin, orang-orang yang murtad. Siapa mereka yang tidak mau memperakukan kekhilafahan setelah kuasa memilih Allah bagi? Mereka tolak. Abu Bakar memerangi mereka. Salah hukumnya itu. Tidak mau memperaku memilih orang yang nak bawa kerja agama ni, tak dipilih. Berdosa kerana Allah yang bagi kuasa itu. Ini maknanya menurut akidah kita. Bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, 11 ke 13 tikaman koyak gabak perut Sayyidina Umar, namun dia kekal terus menjadi khalifah. Lihat Sayyidina Uthman bin Affan, walaupun terburai, tali perutnya terletak di atas mushaf, di atas Al-Quran yang dia baca. Tapi renungkan ucapan Sayyidina Uthman, walaupun terkepung ketika itu, demi Allah, saya tidak akan menanggalkan jubah khilafah yang telah disarungkan oleh Allah ke jasad saya. Ya, tengok. Tengok bagaimana fahamnya sahabat yang Nabi ajar soal kuasa, mengambil kuasa, melantik pemimpin ini. Ini kuasa pemimpin, benda besar. Ini bukan cerita 4 tahun sekali. Ini bukan soal berim berum beram punya, bukan. Itu kecil sangat. Ini bukan cerita kita nak melaksanakan itu dan ini semata-mata. Tapi ini merupakan tugas dan tanggungjawab memilih khalifah itu. Apabila faham sekularisme menjajah kepala umat ratusan tahun lamanya di Asia Tenggara ini, maka kita boleh sebut khalifah aja kita nampak khalifah silat gayung. Ha, nampak Omadin duduk atas kursi roda tu aja. Sebut kata khalifah silat lincah, yang tu aja lah. Dengan kita terlupa khilafah atau khulafah yang disebut oleh Nabi kepada para sahabat itu. Alangkah durjananya kita di hadapan Rasul kalau kita mempermainkan tugas dan tanggungjawab ini. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah? Pecah sampai getak tengkoraknya, dipukul dengan besi pedang oleh Abu Muljan. Tapi Ali tidak melepaskan jawatan khilafah, dia membawanya sebagai seorang syuhada pada jalan Allah.
Apa yang terjadi kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Apa yang terjadi dalam peristiwa Karbala sehingga syahid dibunuh hanya kerana khilafah ini. Ini bukan soal gila kuasa, bukan. Tapi ini tuntutan akidah kita orang-orang yang bersembahyang ini, yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari dua lagi. Kalau ini tidak kita fahami, sia-sialah pengorbanan kita. Sebab itu bangkit dengan sungguh-sungguh. Mesti membantu ke arah jihad dan kemenangan ini. Karena itu jangan heran setiap kali ditanya kepada Tok Guru di Kelantan. Tok Guru sebagai menteri besar dah tua sangat, nampak dah uzur dah. Berjalan pun dah tongkat. Adakah cadangan untuk melepaskan jawatan menteri besar? Tok Guru jawab, ambo nak pegang jawatan menteri besar sampai mati. Faham kamu ucapan Tok Guru ni? Boleh faham sekarang? Kenapa Tok Guru kata aku nak pegang sampai mati? Faham tak? Ini. Tu sebab dia bersungguh-sungguh. Dia tak kira apa. Dia lawan sampai kesudah. Masa kalah-kalah lah. Masa menang-menang. Dia tak peduli. Sebab ini tugas. Saya, kamu, ibu-ibu. Semua mesti jalan dan laksanakan. Dan ini masanya telah hampir. Hanya dalam lebih kurang 50 hari sahaja lagi. Jangan kamu buat cuai abai dalam perkara ini. Setiap orang mesti sudah ada lakaran peta kerja yang dia nak tolong. Pergilah ke cawangan-cawangan, pergilah ke UPU, unit peti undi. Bantulah di peringkat kawasan. Jenguk-jenguklah markas-markas yang anak-anak muda kita buka di sepanjang jalan. Pergi tengok. Berikan bantuan sebanyak-banyaknya. Bukan bantuan ala kadar, tidak. Bantuan apa sahaja. Menjadi tanggungjawab tiap-tiap orang untuk menolong ini. Jangan kamu rasa selesai dengan kuliah sahaja. Yang sakit wajib kena tolong cara sakit. Yang sehat sementara bantu secara sehat. Sebab konsep khilafah ini, setiap orang termasuk saya akan disoal pada hari kiamat. Tersilap sahaja dalam masa 50 hari ini, hancur kita bukan di dunia tapi di padang mahsyar besok. Berjawablah kita nanti. Sebab itu ambil serius benda ini. Dan malam ini saya nak lancarkan kutipan derma jihad. Saya tahu rakan-rakan yang lain juga buat kutipan untuk jihad ini bagi kawasan masing-masing. Malam ini saya nak minta derma jihad daripada ibu-ibu, daripada bapak-bapak untuk kerja-kerja khulafa menegakkan khalifah ini. Saya mohon sumbangan yang sebanyak-banyaknya. Saya jadi ketua, saya atur, saya yang buat kerja, biar saya buat. Kamu tolong kewangan ni, jangan biar kami. Anak-anak muda, orang-orang tua bersama saya ramai. Anak-anak murid saya bekerja siang malam. Baru-baru ni pun 2 hari kami tak balik. Pergi ke suatu tempat, tak balik, membincang, merangka bagaimana gerakan 50 hari untuk kemenangan besar kita. Tidak harus kamu hanya menjadi penonton sahaja. Kemudian balik ke rumah merasakan nak masuk dah syurga Firdaus. Cubalah cermin muka sendiri. Sungguh tuan-tuan, saya merayu dengan nama Allah malam ni, tolonglah kami. Kita bukan macam mereka, sapu haram halal dia tak peduli. Dan mereka dah turunkan ke cawangan-cawangan ratus-ratus ribu, juta tiap-tiap cawangan sekarang ini. Taufan wang ringgit akan melanda sehari dua lagi. Kalau kamu tak tolong, kita tak tahu bagaimana. Jadi kena tolong. Dan percayalah, hasil daripada pertolongan malam ini Allah akan tengok. Dan Allah akan menggandakan pertolongan yang lain pula, insyaAllah. Saya penuh yakin dan percaya, saya tahu di mana saya nak minta. Surah lain, masjid lain, saya tak nak buka, nak cerita, nak minta hal macam ni.
Tapi di sini kalau saya tak minta, tuan-tuan berdosa, bukan saya. Itu hukum dia. Sebab itu saya minta, dan lepas Isya nanti bagi sebanyak yang mungkin. InsyaAllah saya serah pada benda hari, dia akan urus nanti. Tidak perlulah saya nak mendetailkan semua, tapi terlalu banyak yang kita nak buat. InsyaAllah kita berharap sama-sama kita doa mendoakan di antara satu sama lain. Banyakkan solat-solat hajat, sentiasa baca Quran di tengah malam sehingga sebelum subuh. Kerana itulah kekuatan rohani kita, ruhiyah kita. Itulah kekuatan Allah Ta'ala kirimkan. Para malaikat akan membantu kita. Percayalah, hati manusia ini dicelah jari Tuhan, jangan bimbang. Selama kita bertawakal bergantung penuh dengan Allah, Allah akan tolong kita insyaAllah. Ada banyak hal-hal baru. Yang terbaru ada dua yang sedang mereka buat sekarang. Saya sebut ni, yang main-main perancangan jahat syaitan-syaitan ni. Ada dua yang terbaru mereka buat. Pertama, mereka telah mengeluarkan ribuan nama-nama yang memang ada dalam daftar pemilih tapi tak pernah keluar mengundi dalam masa 20 tahun. 5-6 pilihan raya memang nama tu ada je, reprint balik. Orang ni ada tapi dia orang ni tak keluar, dia malas nak mengundi ni. Ini banyak ni. Dan ni nama-nama ni dia dah keluar semua, dah buat IC. Kita tak tahu dia nak serah kat siapa nanti. Yang kedua, mereka telah kumpulkan nama orang-orang muda yang qualified, yang layak untuk mengundi tapi tak mendaftar. Yang mendaftar tak apa, itu lain. Yang tak mendaftar pun ramai lagi. Mereka collect semua ratusan ribu nama ni. Ini pun dia buat kabarnya IC. Tapi besok masa hari mengundi, tuan yang sebenar dia tak boleh mengundi, dia tak mendaftar, tapi IC dia dah ada. Siapa yang akan bawa pergi? Ini yang terbaru, dua kaedah yang mereka buat, kita dapat tahu. Jadi tuan-tuan, kerja ini bukan kerja main-main. Bila Nabi menyebut di atas lidahnya, artinya besarlah jihad ini. Marilah kita bersungguh atas niat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Barang siapa yang menolong untuk menegakkan agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah itu maha gagah lagi maha perkasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberanian dan kekuatan kepada kita. Imnasrullah wa immasyahadah. Sama ada kita menang dengan pertolongan Allah atau kita mati syahid mendapatkan kemenangan itu. Sekadar itulah untuk malam ini. Selamat menyambut Maulid Rasul. Mudah-mudahan ada keberkatan. Perbanyakkanlah selawat agar Allah menurunkan pertolongan ke atas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nahuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabi. Ya qahar, ya jabbar, ya muntaqim, ya zal jalali wal ikram. Allahumma antal wahidul ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.